Mana pedas ni? Aku yang makan, engkau yang tercekik. Tekor betiul, gicu. Hey guys, assalamualaikum. Syedot di sini. Kasih terima satu kali. Syedot. Melantak-melantak juga. Bodoh korang jangan lupa jaga, okey? Di depan aku ni, total kalori dia hampir 4,200 plus minus. Ini merupakan menu baru daripada Texas Chicken, iaitu Spicier Cheese. Spicier Cheese plus Spicier Cheese. Benda ya aku ni? Spicier, spicy dan dikambingkan juga menu lama dia 8 belada adik-beradik dia lah. Sebelum ni datangkan dengan ayam macam ni, tapi kali ni datangkan dengan dia punya chicken tender saja. Tapi ni juga ada Mexican burger. Ini dia pakai patty spicy juga. Rasa aku tender ni dia dah bagi 2 tau. Kenapa sekarang dia bagi 1 ni? Aku tak faham kenapa. Dan belakang ni adalah spicy Korean, semuanya nak spicy. Spicy Korean rice bowl. Dia ada satu lagi yang nyonya kari tu, tapi aku ambil ini macam lagi menarik. Jadinya mula kita tuang air dulu. Minum dulu. Bismillah. So, first bite untuk korang. Bismillah. Oke sahaja, 5/10 dot lah. Boleh coba lagi. Wah. Mana pedas ni? Aku masih tak jumpa lagi dia punya spicy dia. Aku rasa sama je dengan previous sebelum ni. Okay. Bila aku dah bercakap dengan korang ni, dia ada macam sikit je lah dia punya tu. Tak adalah terlampau spicier sangat dia punya tu. Sedap weh. 7/10 dot lah. Keep it up, don't give up. Ini lagi pedas daripada ni, kau tahu. Ni dia punya lada dia. Memang kau terasa black pepper, campungan lada-lada, lain-lain tu semua. Memang ada bau. Jadi memang tak ada rasa langsung. Aku rasa ni dia replacekan dengan dia punya previous spicy kot. Mungkin ni menu kekal dia just spicy je, tapi tak pernah letak perkataan spicious kot. Dan ingatkan juga, biskut honey ni, honey biskut. Please korang kena makan ni dahulu setiap kali korang makan menu-menu Texas dia. Sebab yang ini adalah mukadimah appetizer dia. Kau makan ni last, memang takkan sedap dah kau punya ni. Trust me, okay? Swear. Enak betiol. 8/10 dot lah. Padu boskur. Nampak tak bila kau makan ni kedua ketiga, aku dah rasa tak sedap. Sebab benda ni yang kacau benda ni rasa manis-manis. Sekarang aku rasa dia masin. Manis dia dah hilang.
Dia punya sos dia ni, rasa aku dulu penuh tau. Aku akan cuba check video lama aku. Kalau betul, aku akan tepik. Kalau tak betul, aku akan buang video ni, okay? Merah. Aku rasa dia punya rice bowl ni sama je. Yang membezakan dia punya piping macam sos tu je. Cuba dulu ke. Sedap weh, 7/10 dot lah. Keep it up, don't give up. Aku rasa ni lagi pedas. Aku tak faham lah. Cukup oke, 6/10 dot lah. Nice try, brother.
Patty ni bagi patty lama je lah. Kerah gila weh nak gigit. Ni lembut. Habis dah. Jangan guys, video sabar. Sini saja korang-korang join dengan video aku ni. Serta korang jangan lupa kita tekan button like, subscribe juga button bell notification. Ada aku punya share donation. Dan ya, seperti biasa, pesanan nikmat ringkas daripada aku. Please, aku makan banyak-banyak ni semua hanya dalam video aku saja. Di dua video aku makan macam korang juga, normal. Makan yang sederhana saja. Kalau korang nak makan banyak juga, please, kau pergi jogging dan ambil satu fiber ke apa. Kan korang makan banyak-banyak macam ni, keluar ciput ni brother, takut betul.